Halo guys, apa kabar teman-teman semuanya? Tentunya Ira berharap teman-teman semua berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Kembali lagi dengan Ira Wicker di sini di YouTube channel Ira. Teman-teman, Ira berharap teman-teman sudah siap untuk berakhir pekan kan? Teman-teman yang ada di Indonesia atau di belahan dunia yang lain atau yang ada di sini ya di USA, Ira berharap semua sudah ready untuk berakhir pekan atau have a nice weekend ya. Teman-teman yang merayakan hari Sabat, selamat hari Sabat ya teman-teman semuanya. Teman-teman jangan lupa di like dan subscribe ya, ataupun di sharing bila berkenan di hati ya teman-teman. Teman-teman yang belum the subscribe, please subscribe ya. Dan Ira minta saran dan komen di bawah video ini ya. Guys, Ira berharap teman-teman pasti banyak sekali kegiatan-kegiatannya ya, apalagi mau berakhir pekan sekarang ini ya. Teman-teman, kali ini Ira mau sharing ya. Ira punya pohon mangga yang buahnya cuma 2 gitu ya. Dan Ira pikir yang buahnya itu sudah harus dipetik gitu ya. Karena minggu yang lalu Ira lihat sudah mulai menguning. Cuman dua dia punya buahnya gitu loh teman-teman. Ya, ikuti ya teman-teman ya. Teman-teman, ini dia buah pohon mangganya ya. Ira taruh di baskom kayak begini yang besar ya. Ini pohonnya. Dia punya buah hanya 2 yang jadi. Teman-teman, Ira taruh tahu gak, halangi mangga papan, ini bernama tidak kena matahari, Manila langsung. Mango, ya. Oh, teman-teman, look at. Manila mangga. Teman-teman. Dan saya beli di Sudah jatuh tempat di sini, penjualan pohon-pohon buah ya. Dia punya buahnya dan itu sudah, satu sudah jam mateng. Perjalanan dari rumah Aduh, saya. Kalau tidak macet, kalau macet bisa sampai ya, 1 jam setengah. Masih belum, bayangin loh ya, teman-teman mau ambil ini mangga ini. Kecil begini. Ikutin ya teman-teman ya. Thank you. Jadi ini saya harus gabung teman-teman. Ini buah mangga ini saya harus berbagi dengan suamiku ini ya. Karena cuma satu, yang satunya belum matang ya. Dia masih ini yang lebih besar sedikit ya. Ya Ira mau taruh lagi dia punya papan supaya, karena kenapa Ira cover begini? Karena dari arah sini pagi-pagi terlalu terik mataharinya. Jadi Ira, aduh untung Ira cek lagi teman-teman. Kalau enggak, aduh udah diambil orang lagi. Nah Ira mau makan ini teman-teman. Coba bayangin ya, cuman segini dia punya pohon dan dia sudah berbuah. Itu kehebatannya. Dan saya bisa mendapatkan 1 buah mangga. Dan kita mau makan sebentar ya teman-teman. Ikutin ya. Teman-teman, lihat ini. Ini buah mangganya ya. Orange sekali warnanya. Dan harum sekali. Ya, Ira udah potong. Dan ini harus berbagi adil. Harus berbagi adil dengan suamiku. Ira so happy ya. Sangat senang karena apa? Karena buah mangga ini adalah buah dari produksi pohon di rumah kita ya, di halaman kita. Wow, smells good ya, sangat harum buah baunya. Teman-teman, kalau teman-teman dekat Ira pasti mau kasih rasa deh, tapi nggak bisa teman-teman, teman-teman jauh semuanya ya teman-teman. Lihat ini harus, aduh sudah. Udah ileran bener-bener nih. Udah mau makan. Ya. Teman-teman, Ira mau rasa ini tinggal bijinya teman-teman. Ira mau rasa ya. Aduh. Oke, Ira rasain ya. Teman-teman, manis sekali. It is very very sweet. Benar, asli.
Ira nggak bohong, nggak mau bohong ya, dosa. Dan manis banget. Astik, manis banget. Produksi di pohon itu cuma dua, teman-teman. Yang satu belum matang. Ini untung Ira cek dan ternyata sudah jatuh sendiri gitu loh, teman-teman. Dan manis. Oke, teman-teman. Ira berharap teman-teman bisa ngikutin ya video Ira saat ini. Teman-teman, ini short video. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Have a good weekend. Sehat selalu, salam bahagia. Sukses selalu buat teman-teman ya. Dan salam sehat ya. Jangan lupa di-like, subscribe dan di-share ya, teman-teman. Teman-teman bisa make a comment di bawah vlog ini ya. Dan pasti Ira akan membalasnya cepat atau lambat. Dan terutama kalau teman-teman yang belum subscribe, please subscribe ya. Nanti Ira pasti juga akan demikian kepada kalian semua ya. Ira mampir ke vlognya kalian, ke channel kalian. Okay? God bless you all. I love you guys. Okay? Bahagia selalu ya. Dan be happy, okay? Bye now. One more. Make it. What, too sweet or sour? Lihat itu, huh? Teman-teman sekalian. Oh, suamiku lagi berbadut, sweet, huh? Lagi praise bercanda Lord, dia. Saking senangnya dia here. Makan itu mango. Karena mangga ini adalah kesukaan, buah kesukaan dari lihat suamiku. Itu, teman-teman. Tapi dia nggak mau ngomong, lagi, saking senangnya dia makan produksi gila, dari halaman habiku. Kita. Thank you for watching so, ya teman-teman. So, this one for me. See you.